Kebahagiaan kini tengah menyelimuti artis sinetron Olivia Zalianty. Ia baru saja resmi menikah dengan seorang pria bernama Andaru Kusumo. Pernikahan keduanya digelar pada Senin, tanggal 9 Agustus tahun 2021 lalu. Pernikahan Olivia Zalianty dengan Daru Kusumo memang digelar secara tertutup. Hanya keluarga yang hadir dalam acara tersebut dan kerabat dekat saja yang hadir. Seperti apa pernikahan dari Olivia Zalianty dan Daru Kusumo? Olivia Zalianty kini tengah berbahagia setelah resmi menjadi istri dari Daru Kusumo. Sebelum menyampaikan kabar bahagia itu, adik kandung dari Marcella Zalianty ini sempat membagikan beberapa postingan di Instagram pribadinya, @oliviazalianty. Olivia Zalianty menyampaikan selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1443H. Pada postingan itu, ia tampak menggunakan hijab sekaligus menyampaikan jika ini merupakan awal dirinya membuka lembaran baru kehidupannya. Terkait kabar bahagia pernikahannya dengan Daru Kusumo, Olivia Zalianty langsung membenarkan kabar tersebut. Ia menyampaikan jika telah melangsungkan pernikahan pada Senin, tanggal 9 Agustus tahun 2021 lalu. Selamat siang, ya betul baru kemarin tanggal 9 Agustus tahun 2021, kata Olivia Zalianty ketika dikonfirmasi awak media soal pernikahannya dengan Daru Kusumo, Selasa, tanggal 10 Agustus tahun 2021. Namun, karena sedang dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Olivia Zalianty tidak menggelar pesta resepsi pernikahan. Pernikahannya dengan Daru Kusumo juga hanya dihadiri oleh keluarga dan orang terdekat saja. Oleh karena menghormati protokol PPKM kemarin kami tidak bisa melaksanakan pesta resepsi dan mengundang banyak orang, mohon doa restunya, ucapnya. Baru-baru ini, Olivia Zalianty tampak mengunggah beberapa momen usai pernikahannya dengan Daru Kusumo. Ia terlihat membagikan foto-foto bersama dengan keluarga dan foto saat dirinya menggunakan pakaian berwarna putih senada dengan Daru Kusumo. Kebersamaan keluarga merayakan Tahun Baru Islam, semoga sehat selalu dan hidup berbahagia, tulis Olivia Zalianty membagikan foto bersama dengan Daru Kusumo dan keluarga.